Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan mereview hand and body lotion dari produk yang sering aku review. Ini produk ini sangat sering aku review di beberapa video aku sebelumnya, tapi kali ini aku akan mereview varian yang berbeda, yaitu Marina UV White yang Ecolagen Asta. Ini dia yang warna ungu. Dia mengandung kolagen dan astaxan. Itu aku nggak tahu artinya apa. Oke, jadi untuk kemasannya sama seperti beberapa varian hand and body lotion dari Marina. Dan ciri khas dari kemasan hand and body lotion dari Marina ini seperti ini, simple. Dan untuk tutupnya juga sama. Ini aku bicara tekstur ya guys. Ini aku ambil sedikit. Ini wanginya kayak wangi-wangi apa ya? Aduh. Tidak. Oke guys, jadi untuk wanginya tuh kayak wangi-wangi anggur yang seger gitu guys, kayak perasa anggur gitu. Terus ada butiran scrub warna ungunya. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh. Dan untuk teksturnya lumayan kental, tapi kayak ada gel-gelnya gitu loh guys. Tuh. Terus gelnya itu ketika aku gosok hancur, tapi gelnya itu kan tadi waktu dia apa masih utuh, dia itu warnanya ungu, tapi setelah aku pincet itu langsung berubah warna menjadi warna ke pink-pink Fanta gitu guys. Tuh. Ini aku penasaran. Untuk wanginya seger. Untuk teksturnya sama seperti hand and body lotion Marina pada umumnya. Tapi ini lebih kental kalau menurut aku. Tuh. Nih. Aku cobain ini yang enggak pakai. Kebanyakan tapi ini guys. Ntar ah sisanya. Aku taruh kaki. Wanginya kayak rasa apa ya, kalau kalian minum minuman rasa anggur itu wanginya seperti itu, kenceng banget. Oh my god, wow. Oh, ternyata dia ada tone pinknya. Ternyata hand and body lotion dari Marina yang seri Ecolagen Asta ini ada tone putihnya. Tuh, kulit aku jadi beda banget. Dan teksturnya nggak yang susah di blend gitu loh guys. Terus juga bikin kulitku lebih lembab. Tuh. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya, kalian jangan kaget ya. Oh my god. Kalian bisa lihat sendiri. Jauh banget. Kalian bisa lihat perbedaannya itu jauh banget. Tuh. Ini kulit aku kelihatan lebih sehat, terus lebih putih gitu loh, guys. Tuh, ada tone up cream-nya tuh. Aduh, beda banget. Kulit tampil lebih cerah, merata, dan terasa kenyal dengan formula astaxanthin 6000 kali vitamin C. Jadi dia selain untuk mencerahkan kulit, hand and body lotion ini juga mengandung 6000 kali lipat vitamin C. Jadi bisa memutihkan, juga bisa menutrisi kulit lebih dalam supaya kulit kita itu nggak kering dan supaya tetap lembab dan kenyal. Paduan 3 zat aktif Blue Whitening, kompleks bahan pencerah alami terpilih, vitamin, dan triple UV protection. Jadi dia juga mengandung
seperti sunblock, jadi kalian bisa langsung pakai hand and body lotion ini, gak usah ribet-ribet pakai sunblock, jadi lebih ekonomis dan terjangkau. Jadi kandungan red algae astaxanthin sebagai sumber yang kaya antioksidan dan membantu kulit tampak lebih cerah merata, dan mengandung kolagen yang membuat kulit terasa lebih kenyal. Kulit aku kenyal banget tuh, sehat, lembab, terus lebih putih, kalian bisa lihat kan? Gak kalah sama hand and body lotion yang harganya lebih mahal. Terus juga mengandung vitamin E yang fungsinya untuk menutrisi dan melindungi kulit dari radikal bebas. Jadi kulit kalian lebih terlindungi dari paparan sinar matahari yang mengandung radikal bebas yang dapat menyebabkan kulit kalian rusak, mudah kusam, dan kering. Dan juga mengandung triple UV protection seperti yang aku bilang tadi, dia sudah dilengkapi dengan UVA dan UVB filter sehingga dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi kalian nggak perlu repot-repot pakai sunblock. Jadi lebih ekonomis dan lebih simple. Dan hand and body lotion dari Marina ini sudah teruji klinis oleh dermatologis, membuat kulit tampak lebih sehat, kenyal, dan lebih cerah. Dan juga sudah ada BPOM. Jadi aman banget. Dan untuk kalau menurut aku hand and body lotion ini klaimnya dia untuk membuat kulit lebih cerah, emang nyata. Cerahnya tuh rata, enggak yang bikin belang gitu loh guys. Tuh, ini kulit aku asli. Tuh, kalian bisa lihat kan perbedaannya? Tuh, ini lebih putih, ini kuning. Tuh, cerahnya merata banget. Tuh. Wow. Oke guys, jadi menurut aku hand and body lotion dari Marina ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena selain harganya murah dan terjangkau, teksturnya itu lembut, gak bikin apa ya, yang gak susah di blend gitu. Terus apa itu, kualitasnya itu gak kalah sama hand and body lotion yang harganya itu lebih mahal, karena hand and body lotion dari Marina ini adalah salah satu produk lokal yang memang banyak banget dijual di pasaran dan penjualannya itu paling banyak diminati. Karena hand and body lotion dari Marina ini mengandung kolagen, jadi perawatannya tuh lebih dalam lagi, bisa membuat kulit kalian itu lebih sehat lagi karena terkandung kolagen ekstraknya itu yang dapat menutrisi kulit lebih dalam. Oke guys, jadi segitu aja review hand and body lotion dari Marina UV White yang Ecolagen Asta. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa buat di like, tulis komentar dan saran kalian mengenai video aku di bawah. Juga jangan lupa yang terpenting buat di subscribe, bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Oke guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.